Kepada bisa teman-teman kita sebentar bergantian teman. Tuh official fotografer kita juga Mas jadi di depan dulu. Sudah? Sebelah kanan silakan. Siap, insya Allah semua kebagian teman-teman media ya. Siap, tengah lagi Prilly, tengah lagi. Oke, siap Prilly. Menarik, selamat untuk Prilly. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prilly. Piala Citra pertama untuk seorang Prilly untuk Godzilla. Silakan yang mau disampaikan untuk teman-teman media. Karena saya yakin saya sebenarnya nggak menang, jadi saya udah taruhan sebenarnya sama teman saya, kayaknya enggak, nggak bakalan menang gitu. Jadi hari ini saya kalah taruhan karena menang Piala Citra. bersyukur sekali akhirnya bisa menang piala ini. Kemarin 2 tahun berturut-turut jadi buta ngelihat aktor-aktor hebat memegang piala ini, dan saya cuma berdoa dalam hati semoga suatu saat nanti saya bisa dan alhamdulillah terkabul. Terima kasih juga teman-teman dukungannya untuk saya di film Hipokrati. Semoga ini bisa terus memotivasi saya, menjadi refleksi untuk saya agar bisa berkarya sebaik-baiknya. Siap, Prilly Latuconsina. Kita kasih satu kesempatan pertanyaan buat teman-teman media yang mau bertanya ke Prilly. Silakan. Ada? Ya. Ya, silakan. Dengan adanya PR ini, kedepannya kamu bakal jadi selektif dalam memilih film? Sebenarnya tanpa ada PR ini juga saya emang pengen fokusnya lebih ke film gitu, jadi pengen tahun depan emang cuma beberapa film aja atau bahkan mungkin cuma satu film gitu supaya bisa lebih fokus, karena kan saya juga sekarang bekerja di belakang layar, jadi sebenarnya lebih fokusnya di belakang layar daripada di depan layar untuk tahun depan gitu. Siap, Prilly Latuconsina. Terima kasih teman-teman sekali lagi untuk Prilly. Silakan pergantian yang lain teman-teman. Ya, foto dulu Mas sedikit. Ya, silakan. Ini yang bukan saya menang ya. Mewakili Martino Leo, sedikit ada pesan mungkin Mas dari Martino Leo memesankan untuk Mas Timo atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman media dari ya, kemenangan Martino Leo ini? Saya sebagai saudara Big Four cuma bisa berterima kasih kepada Martino Leo, walaupun saya juga sedikit kesal dan kecewa dia tidak datang. Oleh karena itu saya kasih waktu dia 3 hari kalau mau saya jual ini ke Tokopedia. Terima kasih. Jadi, saya senang dan bangga sekali, Martino Leo itu anak yang sangat berbakat dan saya optimis dia karirnya akan sangat cerah ke depan. Terima kasih Mas Timo mewakili Martino Leo untuk pemeran pendukung pria. Piala Citra kategori penata musik terbaik diberikan kepada Abel Gray. Yes, ini sangat luar biasa untuk Yura, Yunita, dan juga Don dan Maulana sebagai kategori pencipta lagu tema terbaik untuk film Jalan Yang Jauh. Jangan lupa pula. Sebelah kanan, Neng Yura, Dona, silakan. Ya, tengah kiri sekarang kiri. Oke. Tengah, dia udah cukup. Oke, kita ngobrol dulu sekali lagi untuk Dona dan juga Neng Yura. Boleh dibantu. Nah, tadi kita sangat juga sempat dengar di sini bahwa lagu ini dibikin dalam proses perjalanan kalian juga yang sangat luar biasa. Jadi artinya juga sangat luar biasa dan dianugerahi Piala Citra. Apa yang berdua kalian rasakan saat ini berarti? Main banget teriak guys, oh, kita bikin Mas ketahan. Rasanya bener-bener gak nyangka karena lagu ini maknanya lebih dari sebuah karya untuk kami berdua. Lagu ini tercipta dan terilhami saat kami berdua sedang dalam perjalanan di Tanah Suci. Jadi rasanya sebuah mukjizat kita terilhami untuk menulis karya ini. Jadi rasanya ya itu dia, ternyata tujuan hidup kita mungkin semua akan beda-beda, tapi ternyata tujuan akhir kita sebagai manusia sama. Ternyata kita semua pasti akan berpulang. Jadi itulah ya, jadi pesan-pesan yang selalu terngiang buat aku selama kita membawakan lagu ini. Yes, Dona, silakan di Piala Citra, sangat luar biasa. Betul, agak hits different ya ketika seorang musisi mendapatkan Piala Citra. Lagu ini betulnya seperti Yura bilang, terciptanya di Tanah Suci
saya dengan perjalanan saya sendiri, Yura dengan perjalanan dia sendiri, saya tiba-tiba menciptakan liriknya, dan di saat bersamaan tanpa kita ngobrol, Yura menciptakan notasinya. Ketika kita berdua bertemu di kamar, lagu ini memang seperti sudah jalan Tuhan, harus ada dan harus dirilis, dan terima kasih Tuhan. Mungkin ini untuk pertama kalinya ketika saya menciptakan terima kasih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar-benar untuk beliau, karena kami berdua merasa kami selalu menjadi harpas kosong yang diturunkan ilhamnya oleh beliau dan disampaikan oleh tangan dan mulut kami untuk didengar oleh teman-teman semua. Jadi sekali lagi yang paling utama, terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sila kita dan turun malam. Terima kasih sekali lagi dan selamat telah menunggu dapat Piala Citra dan Tommy Awards luar biasa. Kalian ditunggu karya-karya luar biasa selanjutnya dari Nigeria dan juga Tommy Awards. Momen yang sangat luar biasa. Sebelah kanan juga boleh Mas dilihat sebelah kanannya. Di sebelah kanan, teman-teman media sebelah kanan ya. Oke. Sebelah kiri juga kita ada Mas Resep, sebelah kiri. Oke. Silakan. Oke, silakan Mas, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman media atas kemenangan ini untuk di malam hari ini, piala pertama, piala citra pertama untuk Women Pro Pro TI ini. Saya kurang biasa bicara di sini. Berbicara lewat. Pokoknya terima kasih lah semua untuk semua. Siap. Tapi kemenangan ini berarti sekali untuk Mas Resep ya. Iya, berarti. Itu juga. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah, pada usia saya hari ini, alhamdulillah saya menerima penghargaan, penghargaan pengabdian seumur hidup. Tentu saja untuk mendapatkan ini betapa panjang perjalanan, betapa jauh yang saya tempuh. Katakanlah mengandung dalam perjalanan suka duka pasti ada, tapi ya itulah, dalam berkarya kita harus terus berjuang apapun yang terjadi, selalu kita. Apalagi dalam kurun waktu produksi, saya bertemu dengan sutradara-sutradara besar, Arifin Senu, Almarhum Hairul Umar, dan terakhir saya bersama Mas Salman Rahadjo menggarap kota, dan terakhir dengan Mas Gari Nugroho saya menggarap cinta dalam sepotong roti. Bagi saya itu pengalaman yang selalu saya kenal. Bayangkan Mas kanan, yes, kiri lagi, silakan. Oke, kita ngobrol dulu para. Terima kasih, kita ngobrol dulu para, boleh, para peraih pengabdian seumur hidup untuk film Festival Film Indonesia 2023. Apa arti Piala Citra ini untuk Pak Ram, silakan. Piala ini menjadi pemicu bagi saya, dan mudah-mudahan saya akan mengabdi terus untuk negeri ini melalui industri film dan pertelevisian. Dan apa rekan-rekan media, tidaklah artinya apa-apa untuk Multivision Plus yang sudah menjalankan 53 tahun. Mudah-mudahan saya akan mengabdi sampai Tuhan memberikan umur panjang kepada saya, sehat, dan dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman sekali untuk teman-teman. Oke, kita ke teman-teman media, sebelah kiri dulu. Sebelah kiri Rachel. Sebelah kiri, tengah sekarang, tengah. Oke. Kanan, boleh kanan. Kamera. Iya, sebelah, di tengah belakang.
kiri twice right, sekali lagi kiri. Oke, kita ngobrol dulu sama Raja Fengnya. Yes, Raja Fengnya boleh kita ngobrol ya. Kasih tahu juga dong ke teman-teman media gimana perasaannya untuk kamu ini. The first movie-nya seorang Raja Fengnya dan langsung dapat menjadi aktris pilihan penonton. Wah, wow, silakan Raja Fengnya. Yang pasti bersyukur dan nggak nyangka ya, bisa diundang ke sini aja. Sebenarnya adalah sesuatu yang sangat membanggakan buat aku, apalagi bisa masuk nominasi dan juga meraih ini. Jadi aku mau bilang terima kasih banyak buat komite FFI dan juga teman-teman yang udah vote aku. Siap, Raja Fengnya, terima kasih lagi untuk Raja Fengnya. Thank you, Raja Fengnya, dan kita tunggu karya-karya. Ya, boleh munduran sedikit, Brian boleh. Yes. Ya, sekarang sebelah kiri dulu, sebelah kiri, kiri. Ya, sebelah kiri. Kiri bawah. Tengah, sekarang tengah. Silakan di tengah. Tengah. Oke, sebelah kanan. Kamera sama saya dong. Kanan. Silakan di sebelah kanan. Karena boleh rambut. Yes. Ya, boleh tengah lagi ya, terakhir ya, tengah lagi. Oke. Sebelah sini dong. Kita ngobrol dulu ya. Baik, yang pertama kita Reval Hadi sebagai aktor pilihan penonton utama dari Reval Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara gede banget. Reval gimana? Meraih penghargaan aktor pilihan penonton Reval dari film Ketika Berhenti di sini, silakan. Ya alhamdulillah enggak lagi gitu dong. Alhamdulillah bersyukur banyak yang milih aku, padahal yang lain semuanya bagus-bagus, ada Brian, ada Ali Fikri, terus ada Rabi Mana, terus juga ada Angga gitu ya, gak expect sih. Ya senang, ini gue masih agak kaget gitu. Langsung back to back lagi ya, bisa tour langsung film ini yang penonton ada Ketika Berhenti di sini. Kita minta Prilly, Prilly sebagai produser sekaligus pemain juga di sini. Prilly, gimana Prilly? Ketika Berhenti di sini. Senang banget pastinya, karena kita berkarya untuk penonton Indonesia dan mendapatkan apresiasi dari penonton Indonesia lewat vote di festival film Indonesia itu luar biasa banget rasanya. Berarti mereka beneran suka sama film kita, mendapatkan sesuatu dari film kita. Yes, really. Terima kasih. Umay dong, Umay. Silahkan, Umay. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak, om-om, tante-tante wartawan semua yang support film Ketika Berhenti di sini juga pada saat itu. Terima kasih. Jangan bosan-bosan bantu PH UMKM kayak kami. Kami masih usaha mikro kecil menengah. Jadi tolonglah bantu kami lah ya. Ya, itu aja, terima kasih. Tapi film-film yang dikeluarkan jutaan semua ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Siap, terima kasih. Boleh kita buka satu pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan langsung, Pak. Untuk Prilly. Banyak dulu deh, silakan. Ini dulu. Oh. Kedepannya Cinema Ku Pictures akan memproduksi film-film yang seperti apa? Silakan Prilly. Yang pasti kita akan memproduksi film yang genre lebih bervariasi. Terus nanti di Januari ini insya Allah kita akan kembali mengundang teman-teman semua untuk datang ke acara Slate Announcement kita untuk kasih tahu berapa film yang akan diproduksi tahun depan. Oh, udah dikasih bocoran tuh Januari ya. Ini saya siap hadir juga untuk jadwal ya. Iya, pasti sekali lagi tepuk tangan dong untuk teman-teman dari film Ketika Berhenti di sini. Satu lagi nih, boleh satu lagi. Satu pertanyaan dapat tangan dari tadi. Aku penasaran, Prilly, apa artinya piala yang ini dan juga tadi kan sebagai piala yang ini apa artinya, piala yang tadi apa artinya? Tadi udah dijelasin, tapi piala yang ini untuk seorang Prilly sendiri apa artinya? Sebenarnya dua-duanya sama-sama untuk motivasi sih, memotivasi untuk saya jangan cepat puas, untuk terus berkarya, memberikan terus yang terbaik. Karena mendapatkan penghargaan ini perjalanannya gak mudah, gak instan. Jadi itu juga bisa jadi refleksi untuk saya bahwa gak ada pekerjaan yang instan gitu. Bikin film susah, acting juga susah. Jadi benar harus ditekuni, konsisten, dan bekerja dengan orang-orang yang juga mempunyai visi yang sama gitu. Seperti gimana saya bekerja sama sahabat saya ini, Umay Syahab, dan kita akhirnya bisa bikin film sama-sama juga. Siap, ini dia tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk film ini yang berdiri di sini. Terima kasih sekali lagi boleh baik teman yang sudah disiapkan dan selamat sekali lagi teman-teman. Selamat.
sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Oke, Mas Yeres, boleh dong kasih tahu lagi ke teman-teman media, karena tadi kita gak sempat dengar suaranya, tapi hanya menonton dari sini, tapi suara belum keluar sampai sujud syukur tadi pada saat di atas panggung. Artinya apa Mas Piala Citra ini untuk seorang Mas Yeremia, silakan. Ya tentulah senang, tapi lebih daripada itu saya bersyukur, tentulah kami semua bersyukur bahwa bersyukur sama Tuhan bahwa bukan karena saya mendapatkan piala ini saja, tetapi bahwa film itu bisa terselesaikan dengan baik. Kami semua bersyukur dan kami senang tentunya. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong sekali lagi Mas Yeremia, terima kasih dan selamat atas kemenangan Piala Citra malam hari ini. Kita mau ngobrol sedikit lagi untuk teman-teman tadi udah di dalam udah speech, tapi kita pengen langsung juga di depan teman-teman media. Silakan Mas yang mau disampaikan arti kemenangan Piala Citra ini untuk filmnya, silakan. Artinya, ya. Artinya gimana ya? Piala ini diberikan untuk film tentang musik yang musik elektronik yang diciptakan dari tempat yang sangat jauh di pegunungan Wamena yang di sana tidak ada listrik tapi punya internet, dan dengan diberikannya piala ini kepada musik seperti itu berarti proses usaha-usaha untuk desentralisasi dan dekolonisasi di Indonesia sudah mulai berlangsung. Begitu, terima kasih. Siap, terima kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih Mas Rama di tengah-tengah. Sebelah kanan Mbak. Balola. Oke. Nah. Silakan teman-teman media. Sebelah kiri boleh Pak, oke. Baik, siap, terima kasih. Balola, kita mau ngobrol dong sebentar. Balola, ke depan teman-teman media secara langsung. Adakah yang ingin disampaikan lagi yang kemenangan ini untuk film dokumenter panjangnya? Silakan. Terima kasih kepada media yang selalu support perjalanan film saya, karir saya. Dan ini pertama kali saya menerima Piala Citra dan kategorinya dokumenter, which is ini juga pertama kali menjadi sutradara dokumenter ya. Terima kasih. Dan tepuk tangan dong yang sangat luar biasa. Dan tadi juga kita mendengar langsung pesan yang disampaikan oleh Balola Maria. Semoga juga disupportnya oleh teman-teman media supaya cepat tayang dan juga disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia ya. Siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Balola Maria. Terima kasih Balola. Selamat datang. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Yes, silakan di tengah sekarang, Mbak. Lihat di tengah. Di tengah. Sebelah kanan, Bu Ina. Sebelah kanan. Tengah, Bu Prani. Di tengah, boleh diangkat pialanya, Bu Ina. Tengah. Oke. Yeay, kita mau ngobrol sedikit sama Mbak Syahin ya. Berbeda nih, kemenangan yang sangat luar biasa untuk seorang mainer Piala Citra, artinya apa untuk seorang mainer sendiri sebagai seorang aktris Piala Citra ini artinya apa? Yang pasti terima kasih sekali atas apresiasinya. Menurut saya piala itu adalah cuma simbol aja, dan saya berterima kasih karena ini apresiasinya jatuh ke tangan saya, tapi menurut saya semuanya luar biasa. Tapi sebenarnya penghargaan yang paling besar buat saya adalah ketika sebuah film atau apa yang kita ingin sampaikan tersampaikan kepada penonton. Jadi itu jauh lebih penting daripada apapun. Tapi ini malam ini terima kasih sekali. Yes, terima kasih banyak untuk Mbak Shaina. Dan Rumpu Dimengerti masih tayang loh di seluruh bioskop Indonesia. Jadi langsung ramaikan dan nonton Rumpu Berani langsung. Tadi teman-teman minta gininya bareng-bareng ya. Coba dong, Waina. Oke, malam hari ini kita mau refleksi bareng. Oke. Berdiri. Ya. Oke. Gimana refleksinya? Gila. Yeay. Terima kasih, Mbak Shaina. Selamat sekali lagi.
sekali atas kemenangan Piala Citra Jaya. Ya, sebelah kanan dulu boleh, kanan. Iya. Ya, ada nyusul. Ya, silakan boleh menyusul teman-teman dari film Woman from Rhode Island, boleh bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Tepuk tangan dong. Selamat. Luar biasa malam hari ini. Jadi malam yang sangat istimewa. Selamat. Silakan. Ya. Boleh piala-piala yang lainnya juga boleh disertakan di sini. Dari 4 nominasi, 4-4 yang menang. Keren banget. Sutradara. Kiri. Oke, tangan. Kiri. Siap. Kiri. Ya. Oke, agak kanan. Siap. Oke. Sebentar, nanti kita lanjut foto pertanyaan dari teman-teman media. Silakan yang mau bertanya. Ya, Mas Jack. Proses film Woman from Rhode Island ditulis itu sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun. Sungguh proses yang sangat luar biasa dan sangat berkesan. Siap, itu dia. Lanjut, ada lagi? Perasaannya sangat bersyukur. Akhirnya perjuangan kita, Bapak Cinanda Batiara, dapat diapresiasi dengan baik. Intinya bahagia, bangga, terharu. Luar biasa pokoknya. Siap, satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya, saya. Ya. Oke. Bung Jai, saya. Saya bukan bertanya, tapi saya menganjurkan supaya film ini, karena sudah memenangkan Pak Piala Citra, minggu depan mulai tayang di 21. Ya, kita berdoa juga seperti itu ya. Sekali lagi, ya, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari film Woman from Rhode Island. Kita foto sekali lagi, boleh lebih merapat sebelah kiri dulu, boleh lihat ke sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri. Oke, kiri, tengah sekarang, tengah. Tengah depan. Tengah. Baik, sebelah kanan. Gaya bebas, boleh kemenangannya, angkat piala citranya tinggi-tinggi. Karena karya kalian sangat luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk film.